Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 para sahabat Lesti Lovers, Belovers, dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate, dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, comment, serta subscribe. Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat, di sini Mimin mempunyai kabar soal Leslar ya. Ada persiapan untuk 7 bulanan BBL, serta ada kabar dari Siti Liza bilang begini ya, dan juga Ridwan DA yang bilang begini soal Lesti. Kira-kira seperti apa kabar dan informasinya? Simak videonya sampai habis ya. Mengawali perjumpaan kita kali ini datang dari unggahan Ayah Kejora. Mengunggah postingannya ya, Masya Allah, kebahagiaan Lesti memegang piala bergengsi dari AMI Award bersama sang suami tercinta. Di unggahan Ayah Kejora di sini dikatakan, gak apa-apa telat juga, yang penting bisa post, soalnya fotonya baru nemu, hahaha. Alhamdulillah, gak sia-sia berkat kerja keras kalian dan doanya si Utun dapat penghargaan. Pokoknya mah terima kasih banyak pada kalian atas dukungan dan doanya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian yang berlipat ganda. Amin. Masya Allah ya, doa terbaik dan ucapan terima kasih dari Ayah Kejora. Di unggahan ini Ayah Kejora dibanjiri komentar ya, mengatakan amin. Masya Allah, selamat buat Dedek Lesti mendapatkan piala, sehat selalu dan terus berkarya. Komentar lain juga mengatakan amin ya Rob, semoga ayah beserta keluarga selalu diberikan kesehatan semua, amin ya Robbal Alamin ya. Oke, kita lanjut ke kabar yang berikutnya sahabat, dimana di sini ada obrolan antara Lesti dan pembawa acara Lembaga Sensor Film dan juga Ibu Harsiwi, dimana sang pembawa acara tersebut menanyakan kepada Lesti Kejora apakah nanti di acara Lembaga Sensor Film sang suami kakak Billar akan menemani. Di sini Ibu Harsiwi gercep ya, langsung mengatakan ya harus ditemani lah ibu hamil katanya ya. Nempel terus katanya ya, Masya Allah, best banget nih Bu Siwi ya para sahabat. Di unggahan ini langsung dibanjiri komentar mengatakan kayak perangko ya babes katanya ya. Dan di sini juga komentar lain mengatakan Ibu Siwi, we love you Leslar, itu satu paket komplit. Lesti dan Billar begitu juga fans Leslar lovers, nggak bisa terpisahkan, Masya Allah. Komentar lain juga mengatakan Masya Allah, Leslar lovers wajib nonton besok malam. Ingat, insya Allah kita bisa trendingkan, amin ya Allah ya. Oke, kita lanjut ke kabar berikutnya. Di sini ada unggahan dari Virus Leslar. Di sini mengatakan Masya Allah terharu merinding sih, halunya Leslar lovers 1 tahun yang lalu yang menjadi nyata ya para sahabat, dimana di sini ada komentar dari Leslar lovers ya. Sekitar 1 tahun yang lalu ya para sahabat, dimana di sini komentar tersebut di sini dikatakan, ngebayangin Lesti dapat penghargaan tapi pas udah nikah sama Billar, terus dia dengan penuh cinta nyebut nama Rizky Billar di panggung dan Billar tersenyum dengan bangga ngelihatnya, duh Tuhan katanya ya. Dan akhirnya tahun ini terwujud sudah ya para sahabat, kehaluan dari Leslar lovers yang menginginkan Lesti Kejora mendapatkan penghargaan dan menyebut nama Rizky Billar sebagai suami tercinta. Masya Allah ya. Dimana di unggahan ini pun banjir komentar mengatakan,
Aku juga sering ngehalu, alhamdulillah sering jadi nyata. Emang kuat banget anak dua ini sama fansnya juga. Sering banget halu-halu fans jadi nyata, masya Allah aja. Semoga kita semua yang suka sama pasangan ini selalu diberikan keberkahan umur panjang, tetap jaga silaturahmi. Komentar lain juga mengatakan, masya Allah, halu yang selalu jadi harapan dan doa yang terkabul dan jadi kenyataan, masya Allah, rencana Allah sungguh indah, barakallah ya. Oke, kita lanjut untuk kabar yang berikutnya, sahabat Leslar. Di sini datang dari anak petinggi RCTI ya, yaitu Angela Tano Sudibyo ya, memberikan komentar soal Lesti. Di sini ia memberikan ucapan selamat Lesti, bangga sangat berprestasi. Tadi nonton AMI Award, mudah-mudahan nanti bisa menghibur saat event Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Masya Allah, kita amin ya. Doa untuk Lesti Kejora, semoga nanti bisa menghibur saat event Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya. Kita amini doa yang baik-baik ya. Di unggahan ini pun banjir komentar mengatakan, masya Allah, anak baik, anak ajaib, kenapa pengen nangis ya baca ini. Makin sayang deh sama kamu deh, no one but you in my heart, girlies. Komentar lain juga mengatakan, masya Allah, undangan langsung dari putrinya RCTI ini. Amin ya Allah, semoga kesayangan kita sehat-sehat. Amin ya Rabbal Alamin ya. Dan kita lanjut ke kabar berikutnya, sahabat Leslar. Di mana di sini ada unggahan ya para sahabat, ada dekorasi untuk acara 7 bulanannya Leslar Junior tuh ya para sahabat, masya Allah dia desainnya sungguh sangat cantik dan menawan. Kita doakan semoga lancar ya. Di mana di unggahan ini pun banjir komentar mengatakan, buat 7 bulanan sepertinya ya Ma, amin ya Allah. Di sini juga komentar mengatakan itu acara 7 bulanan ya. Kok tanggalnya 7 bulan 2 tulisannya? Itu bukan tanggal tapi jam 7 lewat 2 menit. Masya Allah ya, doakan semoga lancar untuk acara 7 bulanannya Leslar ya. Dan kita lanjut ke kabar berikutnya sahabat, di mana di unggahan Lesti Kejora yang tadi mengunggah postingannya kebahagiaan saat memenangkan di acara AMI Award 2021 ini. Dan dituliskan caption ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucapan terima kasih kepada mama dan bapak yang sudah telaten dan sabar membimbing Lesti. Di sini juga Lesti mengucapkan terima kasih untuk Lesti Lovers dan juga Leslar Lovers yang selama ini sudah mendukungnya saat berkarir. Di unggahan Lesti pun ada Ridwan ya para sahabat, Lida Ridwan di sini berkomentar, rezeki keluarga dan rezeki dedek bayi katanya ya, amin. Di sini juga ada komentar dari Siti KDI mengatakan, dedek sayang, alhamdulillah, masya Allah, barakallahu, kakak turut berbahagia atas keberhasilan dan pencapaian dedek sampai ke titik ini sayang. Sekali lagi selamat ya dek, masya Allah, terima kasih untuk Kak Siti ya. Di sini juga ada sang teman ya sahabat, Sania Indrin mengatakan, congratulations ayang bundil katanya ya. Aduh, masya Allah, pokoknya congratulations untuk Lesti Kejora ya. Semoga semangat untuk selalu berkarya ya, dan semoga semakin diterima oleh masyarakat luas. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, baiklah para sahabat, tentunya itu saja kabar update dari Mimin sore kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.